Halo, selamat datang di Terjemah Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 35, dan 36. Nah, kita masuk pada bab 3, ya, yaitu berjudul What Should I Do That For. Nah, artinya adalah untuk apa saya harus melakukannya, ya, itu arti dari bab ini, ya, untuk apa saya harus melakukannya. Nah, kita akan belajar untuk menyampaikan atau meminta orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, menyatakan tujuan dan niat untuk melakukan itu. Jadi apa niatnya? Nah, kita lanjut ke halaman 32. Ya 36 ya. Nah, ya 36. Kamu akan mendengarkan ke Udin. Mendengarkan Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo dan Siti sedang berbicara. Edo dan Siti telah terlambat ke sekolah beberapa kali akhir-akhir ini dengan alasan yang berbeda, ya. Dayu, Beni, mungkin bukan Siti ini sini ya, tapi Lina Ya, Dayu, Beni, Lina dan Udin menyampaikan pada mereka, mereka di sini tentu Edo dan Siti ya, apa yang harus dilakukan dan tidak harus lakukan sehingga mereka tidak terlambat lagi. Dengarkan eh, per, perbincangan mereka secara seksama. Dalam seksama ini artinya saat <tuh> kamu perhatikan bagaimana guru mengucapkannya dan apa artinya ya nah ini dia saya akan mendiktasi atau menyebutkan ya percakapan itu satu persatu ya artinya guru menyebutkan bagaimana cara mengucapkannya dan bagaimana intonasinya ya kamu ulangi Ya, ulangi kemudian tulis percakapan itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Nah, seperti yang saya, saya sampaikan tadi, kamu harus buka kamus. Pergunakan tanda baca. Maaf Pergunakan juga ya, karena ada tuh di sini. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Nah, garis bawahi tindakan yang terjadi sekarang. Waktu uh, mereka sedang berbicara, ketika kamu men menuliskan masing-masing kata, ucapkan kata-kata ter kata kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Keras, benar dan jelas. Ya, terbalik ya. Nah, setelah saya lihat halaman 37-nya, ini kok berbeda. Dan saya cari informasi, maka saya dapatkan percakapannya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita terjemahkan. Ini principal ya ya yeah. principal ini salah nah itu dia kepala sekolah memanggil saya ke kantornya karena saya terlambat lagi hari ini nah lanjut astaga lagi kenapa kamu sering terlambat ke sekolah ya yeah. saya ada tugas yang harus dilakukan sebelum pergi ke sekolah. Tentu saja, ya. Kamu sudah besar sekarang dan kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang kamu lakukan yang harus kamu lakukan sebelum pergi ke sekolah? Banyak hal. Setelah saya membersihkan tempat tidur, saya harus pergi keluar kamar. Ma maaf, saya harus langsung ya, strike aware ini langsung. Saya harus langsung keluar kamar kamar untuk memompa air untuk mengisi bak mandi dan eh, tempat air. Ya, jadi airnya air untuk minum, untuk segala macam harus diisi juga. <tuh> Maaf dan menyiram dan juga ya, dan juga menyiram tanaman. Dalam musim panas ini saya harus menyiram halaman sebelum saya eh, menyapunya. Sehingga debu-debu tidak berterbangan. Ya, tahu sendirilah, saya harus, saya juga, ini ada tuh ya, saya juga harus menyapu halaman. Jadi halamannya sebelum disapu, siram dulu. Tentu saja, tentu saja kamu harus melakukan hal-hal tersebut. Tidak, Ibu kamu. Tidak, Ayah. Bangun saja lebih cepat sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebelum jam 6. Mandi, makan pagi, dan pergi ke sekolah. Ya. Kenyataannya eh bukan kenyataannya, sebenarnya sebenarnya saya bangun jam 5 tetapi saya sering ketiduran lagi di sofa di depan televisi ya. Itu tidak baik Edo. Ketika kamu bangun lakukan eh, pemanasan ya, olahraga sedikit sehingga kamu bisa merasakan merasa sehat dan kuat. Lakukan di luar rumah sehingga kamu bisa mengambil nafas udara pagi yang segar ya benar Terima kasih teman-teman saya akan melakukan saran-saran kamu dan saya harap saya tidak akan terlambat lagi itu Sido Siti lagi hmm. Saya telah terlambat ke sekolah tiga kali minggu. Maaf, ini ada tuh lagi. Saya juga telah terlambat ke sekolah tiga kali bulan ini ya, karena saya jalan kaki. Saya sekarang karena saya sekarang jalan kaki ke sekolah. Ayah saya tidak membawa saya ke sekolah. Dengan motornya lagi Jadi tidak lagi dengan motornya Bonceng dengan orang Dengan bapaknya ya Kenapa? Nah alasannya ini Ibu saya berkata Bahwa saya harus Berjalan kaki Ke sekolah Sehingga saya tidak akan mudah Kena eh, Sakit flu Nah masalahnya saya tidak bisa jalan cepat dan saya mudah lelah. Ya, easily ini mudah eh, mudah ya. Get ini memperoleh tapi mungkin bisa kita terjemahkan ini saya mudah lelah. Siti, saya pikir kamu harus kamu ti, kamu telah sedikit dimanjakan oleh bapak kamu. Jadilah Uh, apanya dewasalah sedikit, nah itu ya be a big girl ini artinya dewasalah sedikit dan belajar lebih uh, mandiri ya jangan dimanja terus kamu harus uh, bergerak lebih banyak sehingga kamu tidak kamu menjadi lebih sehat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, Lina lagi. Saya pikir ibu kamu benar. Yua, kamu mudah sekali sakit karena saya pikir kamu bergerak terlalu sedikit. Ayolah, ya, kamu ini artinya ayolah. Rumahmu kurang dari satu kilometer dari sekolah pergi ke sekolah dengan jalan kaki agar menjadi sehat dan kuat. Jika kamu benih lagi ya. Jika kamu oops, Jika kamu tidak bisa jalan cepat, bangun saja lebih awal sehingga kamu bisa pergi ke sekolah lebih cepat juga. Hmm. Saya selalu bangun sebelum jam 5 untuk sholat subuh ya. Tetapi setelah itu saya harus membantu ibu saya mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Itu haruslah Siti. Kamu tidak boleh membiarkan ibu kamu memasak Uh, masakan kamu sendirian, bukan? Nah, Kerjakanlah lebih cepat dan kemudian bersiap ke sekolah Sehingga kamu bisa pergi dari rumah sekitar jam 6 Atau pergi jam 6.30 tetapi jalannya lebih cepat Terima kasih teman-teman. Saya akan coba. Saya akan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu dia terjemahannya. Untuk kali ini silakan diskusikan dengan teman-teman dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.